Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku dan teman-teman semua. Jumpa lagi bersama Apa Anane Official. Kali ini saya akan membuat tutorial cara tune up ringan atau perawatan rutin untuk kendaraan mobil Grand Max ya. Caranya kita buka dulu businya, lalu kita bersihkan saringan udaranya, atau kalau sudah kotor diganti. Kita lanjut saja proses cara membuka busi terlebih dahulu. Oke, lanjut ya teman-teman ya, kita buka dulu baut 10 nya. Ini saya menggunakan kunci shock, tempelkan dulu. Saja semua dulu bautnya ya teman-teman ya. Barangkali teman-teman mau mengganti businya atau membersihkan businya, dikerjakan sendiri. Caranya seperti ini ya. Kita lepas saja dulu nih baut 10-nya. Oke. Lalu kuilnya kita sangkutkan saja di sini teman-teman. Pelan-pelan saja. Lanjut, ini menggunakan kunci pipa ya. Ini size 16 ya untuk Grand Max ini. Setelah kendor, kita ringankan dulu. Kita kendorkan saja dulu teman-teman ya, semuanya. Usahakan mesin keadaan dingin teman-teman ya, biar enak juga nggak panas, sudah menjaga slack ya. Nah ini udah kendor, langsung aja kita buka. Nah nanti kita bersihkan saja, ini masih bagus, masih tebel. Sama nomor 2. Oke. Lanjut kita proses membersihkan businya. Setelah kita lepas semua, tinggal bersihkan businya. Oke, lanjut ya teman-teman ya, kita bersihkan. Teman-teman bisa menggunakan bensin atau WD ya, lalu kita sikat. Kita semprotkan WD, ini saya menggunakan WD. Kita sikat seperti ini.
Nah, bersihkan seperti ini teman-teman ya. Lalu kita keringkan. Kalau ada kompresor bisa disemprot menggunakan angin kompresor ya teman-teman ya. Setelah bersih, keringkan dulu menggunakan kain teman-teman ya, baru kita pasang lagi. Oke, kita pasang lagi. Oke, lanjut teman-teman ya, kita pasang businya. Sekedar berbagi buat teman-teman semua, barangkali mau mengganti businya, dikerjakan sendiri untuk kendaraan Grand Max seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nggak usah nyopotin soket yang di kuil biar nggak reset lagi, atau biasanya indikatornya ada yang nyala kalau ini dicabut untuk injeksi ya. Ada yang nyala, ada juga yang enggak, tapi lebih amannya kayak gini aja. Kalau enggak, dilepas kabel akinya di bagian masa atau negatifnya atau positifnya maksud saya teman-teman ya. Kalau masih ringan kayak gini, pakai tangan aja dulu. Kalau udah agak keras baru menggunakan kunci. Untuk pengencangannya sedang aja teman-teman ya, jangan terlalu kuat supaya membuka berikutnya itu gampang. Ya, sana. Nanti sebentar ya. Ternyata ada yang telepon ya, teman-teman ya. Jadi kerja kayak gini. Biarin aja dulu. Kita selesaikan dulu. Setelah kencang semua untuk businya, kita lanjut pasang wheelnya. Kita masukkan aja dulu wheelnya, nanti baru kita pasang bautnya. Kalau sudah masuk untuk koinnya, kita pasang lagi bautnya.
Ini kalau keadaan mesin dingin enak teman-teman ya, jadi ya, panas jadi bisa agak cepat dikit ya proses mengganti atau membersihkan busi. Lanjut kita kencangkan. Kencangkannya juga sedang aja teman-teman. Nah, cukup. Cukup. Nah, cukup. Oke ya teman-teman ya, setelah busi dipasang kita lanjut semprotkan untuk injeksinya menggunakan karbu cleaner ya. Kita pindah ke sebelah kanan. Oke lanjut ya teman-teman ya, setelah saringan udaranya kita buka. Nah ini nanti bisa dibersihkan atau juga bisa diganti ya teman-teman ya, terserah teman-teman semua. Kita lanjut semprot menggunakan karbu cleaner. Kita letakkan dulu kameranya. Kita hidupkan mesinnya. Semprotkan nih teman-teman ya. Nah, caranya seperti ini. Kita gas, lalu kita semprotkan. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman ya, untuk tune up ringan atau perawatan ringan dikerjakan sendiri ya, barangkali bermanfaat video dari saya. Ini tinggal proses membersihkan atau diganti terserah ya. Ini mungkin saya bersihkan dulu karena yang punya mintanya dibersihkan dulu. Kita sempat menggunakan angin kompresor. Oke demikian ya tutorial dari saya. Tune up ringan atau perawatan rutin untuk kendaraan mobil Grand Max ya, barangkali bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.